apakah hukum bedah mayat? Nabi haramkan menyakiti mayat. Tak boleh. Melainkan keperluan yang tak boleh dielak. Okey. Kita pergi ke orang, kita ambil pisau, kita toreh sikit, piak bagi luka sikit, haram. Tapi kalau doktor toreh kerana nak berubat, harus. Faham lagi? Begitulah dengan mayat. Wajib kena jaga kehormatan orang hidup dan orang mati. Bila haram sakitkan orang hidup, haram juga sakiti mayat. Tapi kalau ada keperluan, hukumnya harus belah mayat. Contoh, dia menelan harta orang. Dia ragu kata 30 ribu, bila pulih kejauh, dia telang kata. Tersangkut dalam perut, lekat, mati. Tuan rantai nak balik harta dia, boleh belah mayat. Kerana membalikkan harta orang. Faham lagi? Itu contoh. Atau dengan sebab mati yang tidak tahu apa sunca dan orang yang baik sudah tertuduh. Jika dibelah mayat, terlepaslah orang yang baik tadi daripada fitnah. Maka hukumnya harus. Antara yang ulama' buat contoh lagi dalam kitab-kitab fiqah, perempuan yang mengandung meninggal dunia, anak dalam kandungan masih hidup. Harus dibelah perut mak dia mayat tadi untuk menyelamatkan anak dalam kandungan. Nampak lagi? Tapi saja-saja belah belajar begitu gini, hukumnya haram. Soalan seterusnya. Nampak terang, bunuh diri, taik bangunan, tingkat 8, terjun atas jalan, pelepuk, pecah muka. Oh, akan dibelah untuk tahu punca kematian. Punca apa? Terjun bawah. Ha, lagi. Nah, terjun tahu dah. Nah, tapi oleh kerana kita datang daripada prosedur barat, nak belah lah apa dan sebagainya. Lepas tu kita kena gaji balik.